Artis cantik Cinta Laura Kiel menjadi salah satu public figure yang turut mendukung fenomena Citayam Fashion Week yang sedang viral. Berbeda dari selebritas lain yang datang ke Citayam Fashion Week hanya untuk lenggak-lenggok di catwalk zebra cross, Cinta Laura justru melakukan gerakan memungut sampah yang berserakan di jalan. Perempuan 28 tahun itu memungut sampah yang berserakan di sekitar Taman Duku Atas Jakarta bersama relawan lainnya pada Minggu 24 Juli 2022. Cinta mengungkapkan ia sangat mensupport Citayam Fashion Week namun tetap harus menjaga lingkungan. Aksi Cinta Laura ini bertujuan untuk memberi contoh kepada anak-anak muda dan masyarakat lain untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Cinta Laura berharap remaja ataupun masyarakat yang datang ke Citayam Fashion Week bisa peduli terhadap kebersihan lingkungan. Sampah memang merupakan salah satu permasalahan tersendiri dalam fenomena CFW ini. Tak sampai 10 menit, kantong yang digunakan Cinta Laura untuk memungut sampah langsung terisi penuh. Cinta tampak mengenakan kaos biru dalam aksi pungut sampah tersebut. Tak hanya itu, ia juga mengajak massa untuk memungut sampah sekitar. Ia juga menyuruh massa untuk tanda tangan di tempat yang sudah disediakan oleh artis cantik tersebut. Bahkan sebelum memulai aksi tersebut, ia juga berteriak serta mengajak massa untuk mengatakan "Let's go blue". Dari aksinya tersebut, banyak netizen yang memberikan pujian terhadap Cinta Laura.